Pemirsa, sebagai salah satu tempat yang banyak dilirik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara, Lombok memang mempunyai berbagai jenis wisata yang menarik. Bukan hanya dari wisata alam yang sangat alami, pulau ini juga mempunyai beragam jenis wisata lainnya, seperti wisata kuliner dan wisata sejarah yang juga banyak terdapat di sana. Salah satu tempat wisata sejarah yang terdapat di dalamnya yaitu Pura Suranadi Lombok. Sama halnya seperti di Bali, wisatawan juga dapat menemukan beberapa pura di Lombok dengan mudah. Menurut sejarah, kebanyakan pura yang terdapat di Lombok merupakan pura yang dibangun pada abad ke-18. Sebagai tempat ibadah, setiap pura mempunyai keunikan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Salah satunya yaitu Pura Suranadi Lombok yang menawarkan wisatawan sensasi pembaharuan spiritual, wisata kuliner, sekaligus menikmati kesegaran alam di dalamnya. Pura Suranadi Lombok mempunyai keunikan yaitu terdapatnya 5 pancuran suci yang bersumber dari Gunung Rinjani. Pancuran tersebut oleh masyarakat dipercayai mempunyai manfaat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit atau dalam bahasa Sasak disebut dengan ngentas male. Masyarakat Hindu kawasan tersebut memiliki keyakinan bahwa setelah berdoa dan menyucikan diri dengan menggunakan 5 air pancuran tersebut, maka akan mendapatkan suatu kehidupan baru atau disebut dengan Suranadi. Pancuran suci ini memiliki sebutan yang berbeda dari satu pancuran dengan pancuran yang lainnya. Pancuran pertama disebut dengan air suci pembersih. Kemudian, pancuran kedua disebut dengan air suci pengentas. Yang ketiga disebut dengan air suci pelukatan. Dan yang keempat disebut dengan air suci petirta. Serta yang kelima disebut dengan mata air suci tabah. Selain itu, untuk memperingati jasa Dang Hyang Nirarte, umat Hindu di sekitar pura melaksanakan upacara setiap bulan purnama Sasih Kapat atau sekitar bulan Oktober dan November. Ketika memasuki daerah Pura Suranadi Lombok, wisatawan akan menemukan area yang terbagi menjadi 3. Area tersebut yaitu Utama Mandala, Madhya Mandala, dan Nista Mandala. Area Utama Mandala merupakan tempat yang paling suci karena merupakan tempat untuk berdoa masyarakat Hindu, sehingga tidak semua orang dapat memasuki area Utama Mandala tersebut. Sedangkan untuk kedua area lainnya digunakan untuk aktivitas selain berdoa, sehingga biasanya wisatawan berada di kedua area tersebut. Kedua area yaitu Madhya Mandala dan Nista Mandala letaknya dipisahkan dengan jalan wisata Suranadi. Maka kedua area ini dapat dengan mudah dikenali oleh wisatawan karena areanya langsung terpisah oleh jalan wisata Suranadi. Setelah berkunjung di Pura Suranadi Lombok, wisatawan dapat meneruskan wisata dengan mengunjungi Taman Pemandian Suranadi yang berada di dalam area pura. Air di dalam kolam pemandian ini berasal dari mata air dengan disertai 9 pancuran di dalamnya.
pancuran tersebut mengalir dari sebuah sungai kecil yang berada di sebelah barat taman pemandian. Wisatawan yang berkunjung ke pura ini juga dimanjakan dengan pemandangan alam dengan udara yang sejuk dan segar. Hal ini karena Taman Wisata Pura Suranadi dikelilingi dengan hutan-hutan alam yang masih terlindungi dan terawat dengan baik, sehingga wisatawan dapat menemukan adanya tanaman langka, burung, atau satwa liar seperti kera dan kijang di dalamnya. Hal lainnya yang didapatkan oleh wisatawan ketika berkunjung ke daerah ini yaitu wisata kuliner makanan khas Lombok. Makanan tersebut adalah sate bulayak yang dapat ditemukan di sekitaran area parkir pura. Tentunya terdapat beberapa pedagang sate bulayak yang menyajikan makanan tradisional Lombok ini dengan lezat dengan harga yang cenderung murah meriah. Pura Suranadi terletak di Jalan Raya Suranadi, Sesaut, Selat Narmada, Suranadi, Lombok Barat, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Sangat erat kaitannya dengan perjalanan Dangyang Dwi Jendra yang dikenal juga dengan nama Pedande Sakti Wawurauh. Pura Suranadi memiliki makna yang sangat dalam. Suranadi terdiri dari dua suku kata, yaitu Sura yang berarti dewa dan Nadi yang berarti sungai. Jadi Suranadi bisa diartikan sebagai sungai pemberian dewa. Konon sebelum beliau meninggalkan Lombok, beliau melakukan puja mantra untuk memunculkan panca tirta yang disebutkan tadi agar umat Hindu di Pulau Lombok dapat melaksanakan yatnya dengan benar dan tertib adanya. Pura Suranadi memiliki 3 buah kelompok pura. Masing-masing diberi nama sesuai dengan fungsi sumber air yang ada di dalamnya. Pura itu memiliki area jaba sisi, jaba tengah, jeroan, dan pura-pura tersebut antara lain satu, Pura Ulon atau Gaduh yang terletak di ujung timur laut berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung Taman Wisata Alam. Halaman Pura Ulon terdapat mata air Penglukatan dan Petirtan. 2, Pura Pengentas terletak tidak jauh dari Pura Ulon ke arah barat daya. Pura ini dilengkapi dengan 2 pelinggih dan terdapat mata air Pengentas, Penembak, dan Tirte Mapepade. Pura ini difungsikan sebagai tempat mengambil air untuk upacara pitreyatnya. 3, Pura Pebersihan yang berlokasi sekitar 300 meter dari Pura Ulon. Pura ini memiliki mata air pebersihan dengan beberapa macam pelinggih dan bangunan pelengkap upacara. Pura ini memiliki pola pura yang terpisah satu sama lain, yakni disesuaikan dengan keberadaan sumber mata air suci yang terdapat di lokasi tersebut. Walaupun terpisah secara fisik, namun dalam menjalankan rangkaian kegiatan ritual, pura tersebut merupakan satu kesatuan yang tak bisa terpisahkan. Bernama Danghyang Nirarte, ia menyebarkan agama Hindu mulai dari Jawa, Bali, dan kemudian Lombok hanya dengan berjalan kaki. Perjalanan beliau menuju Sasak Lombok adalah untuk kedua kalinya, dan di Lombok beliau dijuluki sebagai Pangeran Sangupati. Guna menjaga agar umat Hindu tertib upacara menurut ajaran agama yang telah ditentukan, lantas beliau dengan puja mantranya memunculkan 5 mata air sumber di Suranadi. Saya Jertapakan Selobi Omnivora, terima kasih, sampai jumpa.